Bu Ayu. Bu Ayu nggak ke sekolah hari ini? Kok nggak, saya belum lihat deh. Apalagi sikat. Apa, sakit apa Bu Ayu? Aduh Bu Ayu. Bu Ayu istirahat aja. Bu Ayu jangan lupa minum obat. Tapi sebelum minum obat foto dulu ya, kirim ke saya. Enggak, saya cuma pengen tahu obat-obatannya itu pas enggak sama sakitnya Bu Ayu. Ya. Udah Bu Ayu enggak usah banyak mikir. Anak-anak di sini biar saya yang jaga. Yang penting Bu Ayu cepat sehat. Bisa ngajar di sekolah lagi. Iya. Enggak usah mikirin anak-anak ya. Pak. Iya. Pak. Iyalah. Parah, Pak. Sebentar, saya lagi telepon. Iya Pak, ini penting Pak. Iya, sebentar Pak. Bu Ayu, sebentar Bu Ayu, ini ada anak-anak, ada apa nih sebentar ya. Pak, ya, ya. Request Pak, sambalado. Bukan Ayu, bukan Ayu Tinting. Kasih telepon Bu Ayu guru kita juga kan. Iya, iya, iya. Ya. Pak, ini kamu Pak, gak di... Pak. Ya apa, kamu gak... Saya lagi ada obrolan sama Bu Ayu, gak di puncak, gak di sini, kamu ganggu aja. Tapi ini penting Pak. Ada apa? Lampu Pak. Lampu? Lu nyeritain yang bener dong maksudnya. Maksudnya apa lampu? Enggak Pak, kejadian mistis gak cuma di kelas. Yang kemarin kita alami cuma di kelas. Sekarang udah sampai ke kantin Pak. Di kelas kita dengar suara tangis anak kecil. Terus anak kecil lari ke sana. Di kantin, lampu kantin itu hidup nyala, hidup nyala. Ya bener dong kalau hidup nyala, hidup nyala. Bukan Pak, tapi ada seperti sesuatu yang terjadi secara mistik di situ Pak. Bapak ngerti, cuma kalian ini berdua kalau sikapnya kayak begini bikin suasana menjadi tambah panik di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa lagi nih? Gawat Pak. Pak maaf Pak. Pak gawat banget ini. Oh, kita belum cium tangan tadi. Udah tau, udah di sekolah ada apa? Ada apa ini? Itu tadi kita di taman. Ya. Terus tadi kayak... Tadi ada anak kecil gitu, Pak. Iya, Pak. Apa? Ada yang ketawa-ketawa. Udah begini aja. Gimana, Pak? Kalah, Bapak. Loh. Menang dong. Ini permasalahan terjadi awalnya kapan? Gak tahu Pak. Tapi jangan-jangan Aci sih, Pak. Lama, coba Aci. Aci waktu di film. Kalau ngomong dia suka sompral, Pak. Sompral, Pak. Ngaco. Ngaco gitu. Maaf, Pak. Saya berani sumpah ini bukan kerjaan saya. Saya juga takut deh tadi. Tanya aja. Orang gua juga ikutan kabur. Di vila lu ngerjain kan lu. Jangan-jangan kamu sama Vicky ya? Enggak, Pak. Sumpah, Pak. Kalau Bapak gak percaya... Kenapa dia? Kenapa, Mat? Ada apa, Mamat? Ada apa? Tadi sekolah ini horor, Pak. Mamat lihat ada anak kecil. Dia pakai baju noni Belanda. Serem banget. Mamat diketawain. Mamat ketawain balik, dia ngotot. Semua permasalahan teror di sekolah kita menceritakan semua kejadian yang sama. Udah tidak banyak berpikir lagi, Bapak udah bisa menarik kesimpulan di sekolah kita, Pak. Tidak. Lo kenapa udah. Sih, Mat? Kayak orang habis. Kita juga semua takut, Pak. Gini, Pak. Ya. Yang lewat di depan kelas anak kecil. Ya. Yang kita dengar suaranya anak kecil. Mamat ngelihat juga anak kecil. Anak kecil kan mainannya boneka. Apa ada hubungannya sama ini, Pak? Kenapa dibuang? Gue takut lagi, tadi lu ngomong kayak begitu. Kan dari apa? Kenapa karet Jepang lu angkat? Allah. Kenapa, Den? Kenapa? Matanya berdarah. Tapi kok hitam? Darahnya darah ayam kintamani. Ini boneka dari mana? Dari Dede. Dede dari mana? Dari mana, Dede? Ngaku jujur. Dia berlebihan ya reaksinya ya. Semuanya takut berlebihan. Dede jelasin, Dek. Yep. Ini lu dapat dari mana? Gua jambak bibir lu ya. Semuanya yang tenang. Kamu dapat dari mana ini? Waktu pas pulang dari vila, aku kan kebelet pipis, Pak. Iya. Yeah. Terus aku izin keluar sebentar. Terus aku pipis di semak-semak, terus aku ngeliat ada ruangan sesuatu, terus aku ambil boneka itu, terus aku kasih ke Bunda buat hadiah. Kamu mau ngambil sembarangan. Gini aja, gimana kalau kita kembalikan boneka ini ke tempat
awal dia berada. Iya, setuju, setuju. Serem tempatnya juga. Jadi kita anterin lagi ke sana, Pak. Iya. Pak, bonekanya aja kayak gini, tempatnya udah pasti serem. Iya, udah kita sama-sama aja. Udah, bareng-bareng udah, aja, Pak, kita ayo, temenin deh siapa yang ikut. Bapak yang tentuin deh yang ikut siapa Bapak aja. Bapak aja deh yang tentuin. Dede. Saya pasti. Arafah. Tio, Denny. Kenapa selalu aku? Karena gak aku juara, kelas. Pak, ini taruh di mana dulu, Pak? Ini, Pak. Ini. Taruh loker dulu, taruh loker Mamat. Mamat, taruh loker. Mamat takut. Mamat gak berani, gak mau. Udah, taruh di sini aja dulu. Taruh di loker. Mamat mah takut. Tio, Pak. Taruh di loker Tio, sebagai ketua kelas. Tio harus berkorban. Iya. Taruh di loker Tio. Serem banget tau, Pak, itu, Pak. Ayo, Tio. Orang nyuruh-nyuruh doang bisa. Wah, ayo Tio. Ya Tio kan ketua kelas. Iya. Ya, emang ketua kelas kenapa tuh? Kenapa emang semua harus Tio? Mamat. Mamat udah ngebanting boneka ini. Ya, Mamat harus Mamat pegang. Mamat gak mau, jangan lempar-lempar ke Mamat. Tuh dia nangis lagi tuh. Ya Mamat. Tio, Mamat sih. Yaudah kita rame-rame aja. Kita taruh di locker. Lo megangnya yang bener. Awas, hati-hati. Ya. Bang David, kue wedi karo memedir sih karo hantu. Takut sama hantu? Iya. Ih, kagak. Lah, Dening gak takut sih? Ya gimana gue mau takut, orang yang setiap hari menghantui gue kan elu. Aduh, meleleh nyongi. Aduh, emang Bang David gak pernah ada pengalaman horor apa gitu? Ngeliat yang goib-goib? Iya. Pernah sih dengar-dengar suara aneh doang, sering kalau lagi tidur, dengar suara ngorok sendiri, sering. Apa iya? Iya. Ini bisa kayak kue sih. Iya. Tapi kan nanti kan kalau kita nikah yang ngorok kamu. Apa yang? Tapi enggak usah cepet-cepet ini, orang yang lagi ngelap kayaknya disurung-surung ngene. Tapi aku masih enggak percaya sama Bang David. Ih, masih kecil nonton nih. Pantes lu, Bang. Wah, wow. Jangan ngaget-ngagetin, Pik. Kenapa sih? Udah gak boleh yang kayak gitu-gitulah. Kenapa emang? Sini-sini, Pik. Apaan? Bikin serem orang. Oh. Lu lagi udah pada gede, gue ngapain sih pakai takut-takut segala. Terus, Kek. Apaan sih emang? Kejadian-kejadian aneh sing wingi ke priwe. Lu ngapain gue nyuruh duduk lunya bangun, Desi? Ya udah duduk. Yang itu, yang goib-goib dari kemarin. Itu dari kemarin. Nah. Terus gue ke priwe lanjutannya dari ya. Pak Abdele. Ah, gue mah kagak percaya begitu-begituan. Sama, dari dulu, dari kecil mah. Emang kebetulan aja. Dari pihak sekolah gak nyelidikin gitu ada apa? Nah, jadi kemarin itu bonekanya ternyata yang ngambil si Dede pas di puncak kemarin. Makanya hantunya dateng kemari. Oh. Emang gara-gara si Dede, dia makan gitu tangannya. Apa ya? Geratak ya? Geratak. Selamit banget. Makanya besok. Apa ya? Gue susah buat percaya kalau yang masalah kalau gua ke mistis-mistis begitu. Terawang. Terawang dong. Kejauhan kalau misalnya ke Kerawang. Martabak Terawang bulan. Terang. Kalau gua ke Kerawang kayaknya emang gara-gara boneka itu. Kurang ajib. Bembok. Aja. Lu ngapain sih, Pit? Lu ngapain? Kan gua di samping lu tadi. Dan terus jatuhin siapa? Itu terus yang jatuhin siapa? Bu, kenanya orang ngerti. Wah. Jangan-jangan ini benar-benar gaga bocil. Apa itu gaga bocil? Gara-gara boneka kecil. Pit. Ah udah. Aduh habis aku mau ke sini. Cece, Aceh. Aceh tinggal nyok. Pada takut gini aja, pada takut. Sama kecil itu. Allah. Guru. Iya. Iya.